Saudara-saudara yang saya hormati, dalam kesempatan ini ingin saya juga haturkan selamat ya, yang amat besar kepada rekan kita, Ibu Chatrini, yang sekarang perlu kita akui ya, keberhasilan beliau untuk mendapat gelar doktor, karena beliau baru dapat dan berhasil dapat gelar S3 dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya. So, mulai hari ini kita panggil beliau Dr. Chatrini Kubon Tubo. Ya. Dan saya kira semua stakeholders dari dimanapun kalian berada juga menghargai beliau. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Romo Petrus di dalam menuliskan disertasinya di bawah tim promotor yang terdiri dari Profesor Dr. Eng Wijaya Martokusumo dari ITB sebagai promotor, Dr. Insinyur Denny Julkaidi dari ITB sebagai co-promotor, Profesor Dr. Peter Brian Ramsey Kare dari UI sebagai co-promotor. Sedangkan penyanggah pada disertasi pada sesi ini adalah Dr. Arief Sarwowibowo dari ITB, Dr. Insinyur Wuryanta Rikartijo dari ITB, Profesor Bambang Hari Wibisono, PhD dari UGM. Penelitian disertasi ini membahas model konseptual pelestarian berbasis kawasan yang didasari oleh pergeseran paradigma pelestarian, ya, khususnya dalam pelestarian arsitektur. Perubahan paradigma yang dimaksud itu adalah pergeseran pendekatan dalam kegiatan pelestarian yang awalnya single object, monument based menjadi area based dan fabric based. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini adalah terumuskannya model konseptual pelestarian berbasis kawasan bagi cagar budaya tak utuh dengan kebaruan pelibatan dimensi non-fisik, persepsi masyarakat, serta pertimbangan lingkungan. Pertama-tama izinkan saya memberikan satu apresiasi ya kepada Promo Vendus atas terselesaikannya disertasi dengan topik yang sangat menarik ini. Pertama, ya. Pertama saya mengucapkan selamat pada Promo Venda ya, karena mengambil kasus yang begitu menarik begitu. Baik, sebelumnya saya juga mengapresiasi ya, apresiasi yang tinggi pada Promo Venda yang telah berusaha melakukan penelitian yang terhadap hal yang mungkin masih tanda petik abu-abu ya dan jarang diteliti ya, yaitu kawasan cagar budaya tak utuh ya, sehingga menjadi lebih jelas posisi, sifat, dan sikapnya terhadap keilmuan arsitektur. Surat keputusan sidang promosi doktor nomor 087/IT1.B04.1/SK/DA/2021. Setelah menelaah disertasi Promo Vendus, Chatrini Pratihari Kubon Tubo, NIM 3521401 dengan judul Model Konseptual Pelestarian Berbasis Kawasan bagi Cagar Budaya Tak Utuh, Studi Kasus Kawasan Ibu Kota Majapahit di Trowulan, Jawa Timur, serta memperhatikan uraian dan jawabannya atas sanggahan di depan sidang promosi, Sekolah Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung dengan ini menyatakan bahwa Promo Vendus telah berhasil menyusun dan mempertahankan disertasinya di depan umum dengan baik. Dengan demikian, kepada Promo Vendus diberikan gelar doktor dengan yudisium memuaskan. Bandung, 17 Juni 2021, Dekan Profesor Supriyati, Ketua Sidang Promosi Profesor Pradono. Pak Willy, anything you want to add before we adjourn this month's meeting? I'm just quite amazed how professional this is all done, and yeah, saya kagum sama Ibu Ari yang bisa menangani begitu banyak hal yang berbeda dan kemana-mana gesitnya luar biasa.
Jadi selamat Bu Ari, ya, betul-betul menjadi jantung dari organisasinya. Saya mau tambahkan Pak Willy bahwa Ibu Ari baru dapat predikat S3. S3 dari ITB. Sekarang, mulai sekarang kita panggil dia Dr. Ari. Dr. Ari. Pak Peter, anything you want to add? Yeah, I think it's pretty amazing. I mean, Raffles was a multitasker, but Ibu Ari, I think, exceeds Raffles as someone who can dictate a letter, make a translation from the Ramayana, and write a thesis all at the same time. So, chapeau, yeah. PF, incredible. Very impressive. Yeah, I want to add to what Pak Willy and Pak Peter just said. You know, Ibu Ari is a workaholic. She never stops working. I mean, I literally, she doesn't stop working. I mean, I have to tell her to pay attention to her husband, you know. Don't forget the husband. And she's working all I'm the not time. Sure if you're listening. Oh, I think she gets very stressed if she doesn't have any work. So, itu kan. So, amazing. Jam 2 pagi, I get messages from Ibu Ari. Jam 5 pagi. I get that. But she's doing her dissertation, reading a book. I don't know what. That's right. Tapi luar biasa. Anyway, kita congratulate ya. Kita, dia setelah suatu perjuangan yang luar biasa. Dan saya tahu, ya, didukung oleh Pak, ya, dibantu oleh Pak Peter juga, ya, disertasinya. Anyway, congratulations, ya, Dr. Chatrini. Ibu Ari yang baik, dengan penuh rasa kagum dan rasa bangga, saya mengucapkan selamat atas penganugerahan gelar doktor yang berarti selesainya pendidikan S3 di ITB. Sungguh suatu achievement yang luar biasa. Di dalam kesibukan Bu Ari yang luar biasa, memimpin yayasan, menyelenggarakan berbagai kegiatan pelestarian, tetapi masih bisa mengkonsentrasi dan belajar ilmu-ilmu pelestarian di suatu institusi pendidikan yang sangat prestisius. Sekali lagi selamat Bu Ari. Semoga ilmu ini bisa terus disebarkan dan achievement Bu Ari ini menjadi inspirasi bagi teman-teman lain, khususnya di bidang pelestarian, agar tidak berhenti mencari, tidak berhenti belajar. Sekali lagi selamat, dan kalau di Jerman namanya Frau Dr. Ari Chatrini. Dear Harry, we all are thinking of you. Tomorrow is a very important day, and it will be a day of joy. We follow your promotion and wish you a very good success. And following a very good and interesting life for you and family. Yeah. Bye. Yeah. Atas nama tim pembimbing, dengan bangga dan sukacita memberikan ucapan selamat kepada Dr. Chatrini Pratihari Kubuan Tubuh. Selamat ya. Alhamdulillah, setelah melalui proses studi yang berliku, masa-masa sulit, dan kerja keras yang panjang, saat ini Anda sudah resmi menjadi doktor dalam bidang arsitektur. Kerja intensif selama setahun terakhir berakhir juga, ya. Banyak kenangan tentunya, ya. Nah, menurut catatan kami, Anda ini adalah doktor arsitektur ke-53, ya. Dan sejak tahun 2006, ya, sampai dengan sekarang, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB
telah menghasilkan 122 doktor. Nah, Anda adalah doktor yang ke-122. Dengan menyandang gelar doktor ini, harapan kami ya Anda tetap aktif dalam kegiatan pemanfaatan keilmuannya, ya. Anda diharapkan juga dapat meneruskan tradisi positif yang selama ini sudah terbangun, ya. Jadi mudah-mudahan tetap mampu menginspirasi dan menularkan kepada para kolega di lingkungan Anda, ya, serta tentu saja secara signifikan memberikan kontribusi keilmuan yang boleh, ya, dan membagikan.